قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام أثنى على سلامة صدري وجعلها سببا لدخول دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى جده وتبارك اسمه ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أظهر الناس قلوبا وهو خير الأنام، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، تعاقبته الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوم مسلمين والمسلمات، bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, orang-orang tua kami yang kami hormati, para pemuda, remaja, adik-adik kami, dan seluruh jamaah salat maghrib ataupun yang mendengarkan kajian ini, yang saya senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita seluruhnya hidayah, taufik kepada setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya juga senantiasa memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin, baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Di malam hari ini, insyaAllah Ta'ala, kita akan kembali dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tustajabu lah. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fiikum. Kita masuk sekarang hadis yang ke-5 ya. Ada yang mau membacakan hadis dari awal sampai hadis yang ke-4? Fadhal. Masmu Ibnu Hajar, masmuhu kamilan Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahmad Ibnu Ali فهو أجداد لا يصدر نعمة الله عليكم.
فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليك. طيب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يقبل عليك الناس متفق عليه. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. يحزنهم. طيب. متفق عليه. بارك الله. الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل في مجلسه ثم يجلس تفسحوا وتوسعوا. طيب. من أخرج؟ عباس رضي الله عنه. وعن ابن عباس. عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده. حتى يلعقها أو يلعقها. طيب. حتى يلعقها أو يلعقها. طيب. من أخرجه؟ اتفقنا. بارك الله. جزاكم الله خيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا مقالتي فوعاها وحفظ كما سمع atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mendoakan semoga Allah menjadikan indah bercahaya wajah seseorang yang menghafal ya apa yang ia dengar dariku, dia kemudian mengamalkannya sebagaimana yang dia fahami dan mengamalkan sebagaimana yang dia fahami dariku dan dia kemudian menghafalkannya. Jadi menghafal Al-Quran itu keutamaan yang besar di sisi Allah. Demikian juga menghafal hadis. Hadis kita di malam hari ini yaitu hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang berkaitan dengan adabut ta'am, adab seputar makan. Sebagaimana yang telah kita terangkan di awal muqaddimah pembahasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa di dalam Kitabul Jami' mengumpulkan 15 bab yang di dalamnya di situ ada ringkasan-ringkasan hadis yang beliau bawakan, maksudnya hadis-hadis ya yang beliau bawakan ini tentu tidak secara keseluruhan. Maka di dalam pembahasan adabut ta'am ini sangat penting ya, pembahasan adabut ta'am ini pembahasan yang penting baik bagi kita selaku orang tua, selaku pendidik di sekolah ya, di madrasah, di pondok pesantren, atau kita anak-anak muda, agar kita bisa menikmati karunia Allah dari makanan dan minuman dengan adab-adab yang syar'i. Karena siapa yang menjaga adab seputar at-ta'am, adab dalam makan dan juga
minum, dia akan mendapatkan pahala dan makanannya akan diberkahi, karena makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sebab keberkahan di dalam kehidupan kita. Untuk menambahkan ya pembahasan ini, kita pandang pembahasan yang penting. Saya pilih satu kitab. Ini bukan saya berlindung kepada Allah dari ujub dan riya, tapi ini sebagai bentuk syukur. Saya tambahkan dari kitab Ahaditsu Al-Akhlaq. Ini kitab Masya Allah, hadiah dari seorang teman. Masya Allah, beliau seorang ustaz sementara menuntut ilmu di Jami'ah Islamiyah Madinah. Kitab ini sebelumnya kita sudah memiliki PDF-nya, kita baca, kita bahas. Tentu berbeda halnya kalau kita bisa memilikinya berupa kitab yang sesungguhnya, Masya Allah, bersamaan dengan syarah Rasail, silsilah Rasail karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala. Sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat, supaya yang memberi hadiah juga bergembira atas apa yang beliau berikan, karena harapan beliau kitab ini bermanfaat. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah hartanya, ilmunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Dalam kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Badr Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumullah, di halaman 363 di situ ada bab seputar adabut ta'am. Ya, bab seputar adabut ta'am. Sebagaimana keistimewaan dan ciri khas beliau di dalam karya ilmiah, beliau membawakan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, hadis-hadis yang muhtajun bih, hadis sahih, hadis-hadis yang hasan, dan kemudian beliau bawakan penjelasan yang ringan dengan bahasa yang mudah untuk difahami. Kitab ini sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan ada terjemahannya, karena kitab ini sangat bermanfaat. Hadis-hadis seputar akhlak, ya, karena kita sangat butuh dalam memperbaiki akhlak. Nah, di saat ya di mana masyarakat saat ini sedang mengalami ya degradasi moral, ya pergeseran etika anak-anak muda, ya pengaruh dari media sosial, ya teknologi yang tidak terkontrol oleh orang tua, lingkungan, ya, dan berbagai perubahan-perubahan zaman yang ini menuntut kita para penuntut ilmu, terkhusus para dai, para pengajar di madrasah, di ma'had, para orang tua, untuk memberikan perhatian yang besar dalam pendidikan akhlak. Ya, tarbiyatul awlad, mendidik anak-anak kita dengan akhlak. Tentu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada kedua orang tua, dan akhlak kepada seluruh makhluk. Naam. Dan bagi para penuntut ilmu yang sudah bisa berbahasa Arab, ya bagus kitab ini untuk dijadikan bahagian dari daftar kitab di lemarinya untuk dibaca, ya dibahas bersama guru, kemudian tentu kita amalkan, ya kemudian kita amalkan. Nah, beliau menjelaskan
Ana secara ringkas saja, kemudian kita nanti masuk kepada hadis, ya. Hadis yang kelima dari Kitabul Jami'. Beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, laqad ja'at syari'atuna al-mubarakah bi'adabin 'azimatin mutanawwi'ah tata'allaqu bit-ta'am. Syariat kita telah datang dengan penuh keberkahan, dan di antara bentuk keberkahan syariat ini yaitu menjelaskan, menerangkan tentang tuntunan, ya, petunjuk adab-adab yang mulia yang beragam bentuknya, terkhusus yang berkaitan dengan adabut ta'am. Mengapa kita perlu untuk memahami adab seputar makan minum? Supaya, kata beliau, biha yakunu at-ta'amu ahna'a lil 'abdi wa anqa wa atyaba wa akmala wa aslam. Agar makanan yang diberikan kepada seorang hamba itu dalam keadaan bersih, artinya halal, tidak datang dari harta yang syubhat, apalagi yang haram. Baik kualitasnya, sempurna dan selamat dari berbagai keburukan. Wahia min mahasin hadhihi syari'ah wa kamaliha wa wafa'iha bi jami'i masalihil 'abdi. Itu merupakan keindahan dari syariat yang mulia ini, kesempurnaan dan manfaat yang begitu besar untuk kemaslahatan hamba. Ketika seseorang yaqumul muslimu bimtithaliha taqarruban ila Allah, ketika dia makan, seorang muslim itu, ya, makan saja, kalau seseorang menikmati makanan dan minuman itu mengikuti tuntunan adab-adab yang syar'i, dia hakikatnya dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, makan saja. Sebaliknya, orang yang makan minum, kalau dia tidak memahami adab-adabnya, bisa mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Waliyadu billah. Naam. Jadi dengan makan itu, seorang muslim bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allah meridai hamba dengan sebab makannya yang dia lakukan berdasarkan tuntunan adab-adab yang syar'i. Fayubariku lahu fi ta'amihi wa yusibuhu ala riayatihi lihadihi al-adab jazilat thawab. Karena dia makan minum sesuai dengan adab-adab yang syar'i, Allah kemudian memberkahi makanannya, ya, Allah memberikan pahala kepadanya. Masya Allah, makan saja kita bisa mendapatkan pahala. Sebaliknya, orang yang tidak dengan adab yang syar'i, dia dengan sebab makan bisa mendatangkan dosa. Wal'iyadu billah. Ini sempurnanya, indahnya syariat ini. Naam. Allah kemudian memberikan pahala, ya, dengan sebab seorang muslim menjaga adab-adab dengan pahala yang besar, dengan pahala yang sangat tinggi. Dalil beliau bawakan yang pertama, ini penting untuk kita catat, ya. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 172. Qala Allahu ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Beliau bawakan dalil yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian, kemudian kalian bersyukurlah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Itu dalil yang pertama, ya. Kita diperintah oleh Allah apa? Makan makanan yang baik-baik, yang halalan tayyibah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
wahai seluruh manusia, makanlah olehmu makanan yang halal lagi baik. Jangan kalian ikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian beliau bawakan surat Saba ayat 15. Qala ta'ala kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kepadanya. Jadi makanan, minuman itu juga media, wasilah seorang hamba bisa bersyukur, dan syukur itu ibadah yang agung. Ya, syukur itu ibadah yang agung. Orang ketika makan tertulis di sisi Allah mendapatkan keutamaan orang-orang yang bersyukur. Tidak semua hamba mampu bersyukur. Sebaliknya dengan sebab dia makan dan minum karena tidak dengan adab yang syar'i, dia bisa terhitung orang-orang yang ingkar kepada Allah dari nikmatnya. Itu yang dibahas di hadis yang kelima. Ya, dikatakan oleh Syekh Al-Bassam, kalau seseorang makan tidak menjilati jari jemarinya, baik dia jilati dengan lidahnya sendiri atau minta tolong kepada istrinya, anaknya atau pelayannya, ini sunnah ya. Maka apa kata beliau? Makanan yang tersisa kemudian kita cuci dalam keadaan belum bersih, maka makanan itu akan mengalir bersama aliran air, kotoran-kotoran. Ya, ini makanan, ini nikmat Allah. Maka itu menunjukkan kata beliau, min kufrin ni'am wa ihanatihi. Bentuk seorang hamba mengkufuri nikmat, makanannya dibiarkan. Ya. Terbuang begitu saja bersama kotoran-kotoran yang itu tidak sepantasnya. Dan itu bentuk merendahkan ya dan menghinakan nikmat Allah. Ini menunjukkan apa? Seseorang yang tidak memahami adab-adab syar'i dalam bab adabut ta'am, dia bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Bukankah Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Disebut dalam ayat, ya, jika kalian ingkar atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi karena sebab makanan saja bisa mendatangkan azab Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Ini pentingnya kita untuk belajar adab. Ya, ini penting bagi kita para orang tua, para pendidik, guru-guru di madrasah, di ma'had. Ya, na'am. Baik sekolah-sekolah agama maupun sekolah-sekolah umum. Kemudian membawakan ayat di surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Wa qala ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Wa qala ta'ala kulu min thayyibati, surat Taha ayat 81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tataghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى. Makanlah makanan dan minuman yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian, dan jangan kalian melampaui batas ya dari makanan dan minuman yang kalian nikmati. Karena sebab melampaui batas dalam makan dan minum itu menyebabkan datangnya kemarahanku atas kalian. Masya Allah. Makan bisa mendatangkan ridha dan cintanya Allah, sebaliknya makan dan minum juga bisa mendatangkan kemarahan dan murkanya Allah. Waliyadu billah. Wa may yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Siapa yang mendapatkan kemarahanku pasti dia binasa. Pasti dia binasa, kata Allah Ta'ala. Nas'alullah assalamu wal afiyah, kita berlindung ya kepada Allah dari kemarahan dan kemurkaannya. Seputar adab makan, kata beliau, walit'ami adabun adidah waradat biha al-ahadithu as-sihah an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Seputar adab makan ya, itu terdapat adab yang beragam bentuknya yang
padanya telah datang hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahab. Ada yang bentuknya itu wajib harus dilakukan, misal ya, seseorang kalau dia mau masuk rumah, mau makan, itu wajib baca basmalah. Nah, karena siapa yang tidak masuk, ketika masuk rumah atau makan tidak menyebut nama Allah, maka syaitan berbahagia ada tempat bermalam di rumahnya. Maka syaitan berbahagia dia telah menghalalkan makanan yang kita nikmati. Artinya apa? Kita dapat dosa. Itu makanya banyak rumah-rumah yang dipenuhi dengan masalah, ada gangguan-gangguan jin. Karena apa? Di rumah itu tidak dibangun adab-adab yang syar'i. Padahal masuk rumah kita harus baca basmalah sebagaimana keluar rumah. Baca salam. Sebelum makan kita juga harus baca basmalah, supaya syaitan tidak ikut bermalam di rumah kita dan ikut menikmati makanan dan minuman kita. Bahkan berhubungan badan seorang suami istri ya, juga harus menyebut nama Allah agar syaitan tidak ikut menikmati ya, perkara yang dimaklumi tersebut. Yang seorang muslim hendaklah an ya'taniya biha inayatan 'azimah, memberikan perhatian yang besar dalam masalah ini. Jadi pada penuntut ilmu ini penting ya, supaya kita belajar itu benar-benar terlihat atharnya, pengaruh positifnya. Sudah belajar lama tapi adab makannya saja masih belum betul ya. Nah, orang dilihat akhlaknya ketika kesehariannya, bagaimana dia berperilaku, bersikap. Naam. Maka ini hal yang sangat penting. Fa fiha al-barakatu wal 'afiyah wa khairud dunya wal akhirah. Di dalam makan dan minum itu, kalau benar-benar dia menjaga adabnya, terdapat keberkahan, keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat. Sekarang kita mungkin juga mengingat waktu, pembahasan ini kita akan selingkan di setiap hadis yang berkaitan dengan adab ta'am. Karena hadis malam ini, hadis yang kelima itu berkaitan dengan adab ta'am, hadis yang keenam, ketujuh itu berkaitan dengan adab taslim, ya, adab mengucapkan salam. Nah, jadi kita tidak bacakan keseluruhan. Nanti ketika ketemu lagi hadis tentang adab ta'am, kita akan masukkan lagi faedah-faedah dari kitab ini. Nah, jadi kita juga mempertimbangkan waktu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan suatu ketika kita dimudahkan mengambil faedah secara lengkap dari kitab ini di suatu kajian yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yuhamu 'alal muslimi al-aklu wasyurbu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Itu adab yang pertama. Diharamkan bagi seorang muslim makan dan minum menggunakan wadah dan terbuat dari emas dan perak. Itu adab yang pertama yang perlu jelaskan. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tashrabu fi ina'id dhahabi wal fiddah wa la talbasu ad-dibaja wal harira fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirati yawmal qiyamah. Muttafaqun alaihi. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum, masuk dalam hal ini juga makan ya, walaupun tidak disebutkan dalam lafaz hadis, la tashrabu wa la ta'kulu. Dikatakan oleh ulama ketika ada larangan la tashrabu di dalam hadis ini, makna juga yashmalu al-akal ya, mencakup dalamnya makan. Fi ina'id dhahabi wal fiddah, pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian memakai kain sutra dan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Sesungguhnya bejana, wadah-wadah terbuat emas dan perak, sutra itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia, dan itu diperuntukkan bagi kalian
kelak di hari kiamat, yaitu di surga, untuk penduduk surga. Itu dalil yang beliau bawakan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru. Bisa dibaca yujarjiru, bisa dibaca yujarjaru, ya. Maju bina lima jur. Fi batnihi nara min jahannam, rawahu Muslim. Barang siapa yang minum dari wadah, baik cangkir, gelas, apa saja, ya, yang terbuat dari emas dan perak, beda kalau misalnya cangkirnya terbuat dari apa namanya, besi, atau misalnya dari aluminium, tiba-tiba ada yang patah pegangannya, kemudian disepuh sama tukang sepuh, kan sepuhannya harus pakai perak, maka ini tidak mengapa, ya, ya, ini tidak mengapa. Sebagaimana berlalu hadis, Nabi juga pernah, ya, menempel, ya, wadah minuman beliau yang pecah, kemudian disepuh menggunakan perak, ya, yang sedikit tentu persentasinya. Sesungguhnya siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, hakikatnya dia sedang yujarjiru fi batnihi nara min jahannam, dia sedang menggelegakkan api jahannam di dalam perutnya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ini ana ringkas saja, ya. Itu yang pertama, adabnya. Adab yang kedua, diharamkan an ya'kula ma harramallahu ala ibadihi aklah. Naam. Seorang muslim memakan apa yang diharamkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Wa qad fassala subhanahu li ibadihi ma harrama alaihim. Sungguh Allah telah merinci, menjelaskan secara terperinci apa-apa yang diharamkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Wa ahalla lahum at-tayyibati minar rizq. Dan Allah pun telah menjelaskan secara jelas apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dari rizki yang baik-baik kepada mereka. Dalil yang beliau bawakan, yang pertama surah An-Nahl ayat 114-115. Qala ta'ala fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari rizki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, dari rizki yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Innama harrama alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih faman idtarra ghaira baghin wa la adin fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian bangkai, dan sudah kita bahas di pembahasan bulughul maram, ya, bangkai itu diantaranya didefinisikan oleh para ulama, setiap binatang yang mengharuskan adanya alaihi dzaka, sesembelihan, harus disembelih, ya, kemudian dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka itu terhitung bangkai. Misalnya binatang itu terjepit, mati terjepit, enggak sempat kita menyembelih, atau dipukul, atau tercekik, ya, atau diterkam oleh binatang buas dalam keadaan kita belum sempat menyembelihnya, atau ketika kita melepas binatang buruan yang kita pelihara kita tidak menyebut nama Allah, ini juga termasuk terhitung perkara-perkara dari makanan yang haram. Nah, daging babi dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah kecuali ketika dia dalam keadaan terpaksa. Jadi bangkai boleh dimakan, ya, ketika dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdura. Ya, kondisi darurat dibolehkan perkara-perkara yang terlarang dalam syariat. Tapi apa kata Allah? Ghaira baghin wa la'ad. Tidak boleh berlebihan. Pergi ke hutan sudah tersesat, misalnya 3 hari 3 malam enggak mendapati kecuali binatang yang diharamkan, ya,
atau di padang pasir yang ada hanya bangkai. Dengan sebab itu dia bisa menyambung hidupnya. Ya, dengan sebab itu dia bisa menyambung hidupnya bi masyiatillah. Maka makan, tapi enggak boleh berlebih-lebihan. Tersesat di hutan yang ada ular. Pas dibakar enak ya, masya Allah. Gagal DP rasa ini, masya Allah. Besoknya mau diulang lagi. Apa kata Allah? Wala adin. Tak boleh dijadikan kebiasaan. Tak boleh berlebihan. Tak boleh dijadikan kebiasaan. Jadi sekedar melepaskan ya kondisi darurat di mana dia memang bimasyiatillah terancam ya keselamatan nyawanya, itu dibolehkan. Makanya dalam kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalil yang beliau bawakan berikutnya surah Al-Maidah ayat yang ketiga, wa qala ta'ala. Jadi yang enggak boleh apa tadi? Bangkai, waddam, darah yang mengalir. Ya, darah mengalir ya. Damun masfuh. Ya, termasuk darah itu ada beberapa tempat penyembelihan sapi, darahnya ditampung. Waliyadzubillah. Kemudian dipadatkan, direbus, dijual. Haram. Ya, kecuali limpa, hati, ya, atau sesuatu yang ada di antara tulang binatang itu tidak mengapa. Adapun darah yang mengalir itu haram bil ijma. Daging babi dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Wa ma uhilla li ghairillah bih." Yang punya PDF-nya enggak apa-apa disimak ya. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala as-sab'u ila ma dhakaitum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, darah yang mengalir, daging babi dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Binatang yang tercekik, matinya tercekik. Kemudian al wal mauqudah, dipukul. Pukul benda tumpul, mati dia. Mau buat apa? Bakar ayam. Ayamnya liar, susah ditangkap, masya Allah. Dilempar, mati. Masya Allah. Dia juga tidak baca basmalah, maka dia jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Wal mutaraddiyah wan natihah. Al mutaraddiyah itu jatuh ya, binatang yang jatuh termasuk kecelakaan ditumbur. Oh, ini ada sapi besar, sayang ya, masya Allah ya, ini kalau dijual lumayan doi, masya Allah. Itu haram ya, hukumnya haram, dia sudah menjadi bangkai. Wan natihah, atau yang ditanduk oleh binatang lain matinya. Wa ma akala as-sab', binatang-binatang yang diterkam oleh binatang buas. Naam, itu semuanya haram. Illa ma dakaitum, kecuali ketika kita mendapati tadi tercekik, kena pukulan atau dilanggar oleh mobil atau dia diterkam oleh binatang buas, masih dia bernapas kita sembelih, halal. Ya, nah, atau kita berburu kemudian kita lepas binatang buruan kita, kita menyebut nama Allah, halal, tayyib. Kalau dia masih hidup, keluar dari khilaf, yang rajih tetap disembelih untuk lebih bersikap hati-hati, bersikap al-ihtiyat. Dan apa yang disembelih untuk persembahan kepada berhala, haram, ya. Maka kalau ada orang ngasih makanan dalam rangka untuk perkara-perkara kekufuran, sebagaimana ini fatwa para ulama, itu haram untuk kita makan. Kalau itu dari jenis binatang yang disembelih atau makanan dari binatang yang disembelih. Nah, ya, untuk perkara-perkara kekufuran, acara-acara kekufuran, maka jangan dimakan.
Wa antastaqsimu bil azlam, dan Allah juga mengharamkan kepada kalian mengundi nasib dengan anak panah. Dzalikum fisq, semua itu adalah kefasikan yang besar. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, ini sampai di sini dulu ya, baru kita masuk kepada hadis yang kelima di dalam Kitabul Jami'. Wa min adabit ta'am at-tasmiyatu fi awwalihi. Ini yang penting. Ya, ini yang sangat penting. Banyak saudara-saudara kita ya sudah lapar, haus, langsung ambil makanan makan. Kadang-kadang pegang pakai tangan kiri. Waliyatu billah. Ini kewajiban kita untuk kita nasihati. Ya, supaya apa? Kehidupan kita lebih berberkah. Rumah tangga itu penuh dengan nilai-nilai ya, agama, sehingga dengan sebab itu Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Karena apa? Kita menjaga adab-adab syar'i. Bi an yaqula inda bada'i ta'amihi wa syirabihi bismillah liyuhfadha wa yuqa wa liyuba wa liyubaraka lahu fi ta'amihi wa syirabihi. Hendaklah seseorang ketika memulai makan dan minum, dia mengucapkan bismillah, supaya makanannya itu dijaga. Allah yang menjaga. Ya. Supaya makanannya itu diberkahi. Siapa yang berkahi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya orang yang makan dan minum dengan membaca basmalah, dia mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi makan saja dapat pahala ya ikhwatal iman. Barakallahu fikum. Wa an Umar bin Abi Salamah, ini sahabat yang mulia ya, Nabi wafat umurnya masih 7 tahun dalam satu riwayat, tapi beliau sudah meriwayatkan hadis, subhanallah ya, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu maqala, beliau berkata, kuntu ghulaman, dulu kami masih kecil. Ya, memang beliau masih kecil, Nabi wafat beliau belum baligh. Ya. Dulu kami masih kecil, fi hajri Rasulillah, dalam pingitan Rasulillah. Nabi itu sayang dengan anak-anak. Anas bin Malik usianya baru 10 tahun dalam satu riwayat dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Karena beliau tidak punya apa-apa. Orang-orang Ansar memberikan apa yang dimiliki kepada Muhajirin, kepada Rasulullah. Tapi ibunya Anas bin Malik hanya memiliki Anas kecil. Diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi untuk menjadi pelayan Rasulullah dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Umar ibn Abi Salamah. Wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Dulu ya, namanya anak kecil ya. Jadi tanganku ini tiba-tiba sudah berada di dalam sebuah nampan tapi enggak teratur. Ya, namanya anak. Kadang dia cari yang ada lauknya ya, yang ada dagingnya, masyaallah. Itu dimaklum. Tapi lihat Nabi SAW sosok yang penyayang, pendidik dan teladan terbaik. Tidak ada sosok pendidik, guru terbaik yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Nah, faqala li Rasulullah, Nabi kemudian menasihatiku. Ketika mendapati Umar ibn Abi Salamah itu makannya acak-acakan. Ya. Nah, ini dalam satu riwayat ya di sini. Dalam riwayat yang lain beliau belum sempat makan. Nah, Nabi berkata kepadanya, ya ghulam, ya ghulam, sammillah, wahai anak kecil, na'am, sebutlah nama Allah, bismillah. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini adab. La taqulu wa la tashrabu bishimal, fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu bishimal. Makan minumlah, jangan makan minum dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Mau kita dijadikan ya tentara ya pembela aulianya syaitan, kan enggak mau. Maka selisihi syaitan. Kalau masih belum mampu, paksa. Ya, paksa. Allah yang memberikan kita petunjuk. Tidak ada yang tidak bisa dirubah keburukan kepada kebaikan kecuali orang itu karena sombong. Hati-hati. Ya, masa merubah makan dari tangan kiri ke kanan enggak bisa. Nah, enggak ada yang bisa merubahnya kecuali karena kesombongannya. Waliyadzubillah.
kecuali cacat ya, waliyadzubillah. Selama dia masih tangannya sehat, nah gunakan tangan kanan. Semua yang baik-baik itu dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah dari makanan yang terdekat dari ini syahidnya ya, karena belum makannya acak-acakan, diambil yang jauh. Enggak boleh adab makan kita berjamaah, walaupun makan sendiri di piring-piring kita, makanan kita, sunnahnya adabnya makan yang terdekat, jangan diambil yang di posisinya jauh. Makanya didekatkan lauknya ya, akhirnya DP Rica kasih dekat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fama zalat tilka ti'amati ba'du muttafaqun alaih. Setelah Nabi menasihatkan kepadaku, maka setelah itu aku senantiasa menjaga adab itu. Subhan, ini sahabat ya. Muttafaqun alaih. Wa fi tasmiyati ala ta'ami fawaidu katsirah. Makan dengan membaca basmalah ini di dalamnya terdapat faedah yang banyak. Minha annahu yubariku lahu fi ta'ami. Makanannya diberkahi oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih, di dalam Sunan Abi Dawud dari Wahsy ibn Harb ibn Wahsy, dari ayahnya, dari kakeknya, anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba, kami makan tapi enggak pernah kenyang ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi kasih solusi. Qala fala'allakum taftarifun, fala'allakum taftarikun. Mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Masya Allah. Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Qala fajtami'u 'ala ta'am. Kumpulkan makananmu. Jadi ada sunnahnya juga ya, makan pakai nampan, bajamban ya. Kita punya anak ya, laki-laki sama laki-laki, anaknya 10, laki-laki berlima, perempuan berlima, nampan ya, makan bersama. Masya Allah. Wadhkuru smallahi alaihi, dan kemudian sebut nama Allah. Yubarak lakum fi, pasti kata Nabi. Nabi menyebut dalam bentuk jazm, yubarak lakum fi, pasti makanan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين أن كل ذنب استغفروا إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قوم مسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم جميعا. إن شاء الله تعالى kita lanjutkan masih terkait dengan adab ta'am. Tadi telah diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Yang ketiga yaitu harus membaca basmalah. Nah, dijelaskan qala hafizahumullah wa min fawaid at-tasmiyah, wa min fawaid at-tasmiyah 'ala at-ta'am tardu syaitani wa ib'aduhu fala yatamakkanu min musyarakatil insani fi ta'amih. Dan di antara faedah at-tasmiyah, membaca basmalah ketika makan dan minum, yaitu mengusir dan menjauhkan syaitan dari makanan, sehingga syaitan tidak mungkin atau tidak mampu untuk bergabung ya, musyarakah bersama manusia di dalam menikmati makanannya. Tentu kalau syaitan ikut dalam bermalam di rumah kita, syaitan itu disifati dengan keburukan. Kita diperintah oleh Allah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa,
syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman. Kalau kita menjadikan orang dekat teman kita orang-orang yang tidak baik, sering ninggalin sholat, tutur katanya penuh dengan sumpah serapah, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, ya, jauh dari masjid, jauh dari majlis ilm, maka jangan dijadikan teman dekat, apalagi penasihat. Kalau mampu kita nasihati, kita ajak, kita dakwahi, dengan tetap mengatur jarak. Nah, syaitan semua keburukan, maka kita perlu menjaga rumah kita, ya, dari syaitan. Maka diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, syaitan tidak akan memasukinya. Siapa yang menutup pintu jendela rumah menjelang maghrib, terbenam matahari, kemudian dia baca basmalah, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Naam. Maka ini penting untuk kita jaga, karena syaitan bisa mendatangkan bahaya sesuai dengan takdir Allah. Secara kauni, Allah tidak mencintai keburukan untuk orang-orang yang beriman. Tapi mengapa Allah jadikan syaitan sebagai musuh? Apakah Allah tidak mampu mematahkan makar syaitan? Apakah Allah tidak mampu menjadikan surga dipenuhi oleh hamba-hambanya dan tidak ada penghuni neraka? Ini hikmah, dan ini adalah hikmah daripada al-imtihan, ujian. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau sekiranya Allah mampu untuk mematahkan makar syaitan, maka syaitan tidak akan mampu untuk memberikan tipu daya kepada orang-orang yang beriman. Tapi mengapa Allah jadikan syaitan itu sebagai musuh? Dalam rangka al-imtihan, ujian. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu. Disebutkan dalam ayat, sekiranya Allah berkehendak, ya, mampu bagi Allah untuk mematahkan makar syaitan, karena makar syaitan itu teramat lemah bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah jadikan, ya, pada Nabi musuh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Mereka berupaya membisikkan sebahagian kepada yang lain dengan kalimat-kalimat yang indah, tapi hakikatnya menipu. Itu sebagai bentuk imtihan. Ya, apakah tidak mampu Allah menjadikan semua manusia ini kaya, semua manusia ini baik, mampu bagi Allah dan sangat mudah bagi Allah Ta'ala? Tapi itu sebagai al-imtihan, sebagai bentuk ujian. Ya, sebagai bentuk ujian. Nah, maka dikatakan di sini, An Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna idha hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama. Kami dahulu ketika menghadiri jamuan makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adab. Kalau ada orang berilmu, ya, kita mendatangi undangan, perhatikan ini adabnya. Lam nadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'a yadahu. Kami tidak berani meletakkan tangan-tangan kami hingga Nabi meletakkan tangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memulai untuk menyentuh makanan. Ini adab. Ya, adab. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'ama. Suatu ketika dihidangkan kepada kami hidangan makanan, faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Tiba-tiba datang budak wanita, sepertinya dia ini apa namanya? Tidak disengaja, tudfa. Jadi kayak terdorong begitu. Naam, ya, karena apa? Ilmu tentunya, kurangnya ilmu. Tiba-tiba dia seperti tidak sengaja terdorong untuk mengambil suatu makanan yang dihidangkan tadi.
Fadhahabat litadha yadaha fi at-ta'am. Wanita, budak wanita ini sudah meletakkan tangannya di makanan tadi, mau ambil makan. Nabi padahal belum memulai. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Nabi mengambil, memegang tangan budak tadi. Jadi kalau baca hadis jangan diputus-putus ya, nanti menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami hadis. Jangan diputus sampai di situ. Nah. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, Nabi memegang tangannya. Tsumma jaa'a 'arabiyyun ka'annama yudfa. Kemudian datang juga orang Arab pedalaman seakan-akan dia juga yudfa, terdorong, enggak sengaja. Namanya orang tengok makanan enak-enak kan, masya Allah ya. Apalagi kalau kita nyantri ya, bawaannya lapar, ada orang bawa ya makanan enak-enak, kira-kira gimana? Masya Allah, begitu ya. Nah, itu sudah fitrah ya, sudah tabiat. Nah, kalau dihidangkan makan yang enak, kita berselera, itu sudah tabiat. Fa akhadha bi yadi, Nabi kemudian memegang tangan Arabi tadi. Faqala Rasulullah SAW, ini nasihat penting. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ini pelajarannya, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara smullahi alaih. Sesungguhnya syaitan hendak menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada makanan tersebut. Wa innahu ja'a bihadihi aljariyah liyastahilla biha. Nah, ketika budak wanita tadi tiba-tiba meletakkan tangannya kepada makanan, maka syaitan pun menyertainya. Tayyib, fa akhadtu biyadiha, kemudian aku pegang tangannya, aku cegah, kata Rasulullah SAW. Fa jaa bihadzal a'rabi, kemudian datang a'rabi liyastahilla bih, yang syaitan hendak menghalalkan makanan melalui tangannya, karena dia enggak belum tahu ilmunya, tiba-tiba mau makan enggak baca basmalah. Fa akhadtu biyadihi, aku kemudian raih tangannya. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, Allah tabaraka wa ta'ala, inna yadahu fi yadi ma'a yadiyah, sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tangan keduanya. Tangan siapa tadi? Jariyah dan A'rabi, budak wanita dan orang Arab pedalaman tadi. Nah, jadi begitu penjagaan Nabi SAW. Jangan sampai makanan kita ya itu dihalalkan oleh syaitan, makanan tidak berberkah. Nah. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini yang terakhir ya. Dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la asha. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر وإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. Apabila seseorang memasuki rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumahnya dan ketika dia hendak menikmati makanannya, syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam, tidak pula ada makan malam bagi kalian. Masya Allah. Jadi masuk rumah baca, sebut nama Allah. Nah, mau makan baca basmalah. Dan kata Nabi SAW, apabila ketika seseorang masuk ke rumahnya dan tidak menyebut nama Allah, syaitan berkata, adraktumul mabit, kalian bisa bermalam ya di rumahnya. Kira-kira mau enggak syaitan bermalam sama kita? Bukan kita takut sama syaitan, tapi makar syaitan itu yang kita khawatirkan. Naam, agar syaitan jauh dari diri kita. Naam, kita berlindung kepada Allah dari makar syaitan. Tayyib, termasuk juga dari aulia syaitan itu para dukun, tukang sihir, orang-orang yang hasad, suka
ya, memanfaatkan jasa-jasa dukun, orang-orang yang tidak pantas hidup di buminya Allah. Tidak ada yang paling pantas bagi mereka kecuali dipenggal leher mereka. Ini orang-orang yang mendatangkan kemurkaan Allah, kerusakan di muka bumi. Ya, sepasang rumah tangga ya bisa dipisahkan karena perbuatan mereka secara kauni. Ini takdir Allah. Allah tidak mencintai, tapi Allah takdirkan. Hikmah Allah. Nah, supaya apa? Dibedakan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang munafik, mana orang-orang yang musyrikin. Wal'iyadu billah. Dan itu dibahas di dalam agama tentang sihir dan lain sebagainya. Maka kita perlu zikir pagi petang, berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Zikir pagi petang, penjagaan. Siapa yang menjaga, membaca ayat kursi setelah solat 5 waktu, Allah akan menjaganya. Siapa yang baca ayat kursi di waktu pagi, Allah akan menjaga hingga petang harinya. Siapa yang menjaga di waktu petang, Allah menjaga hingga pagi harinya. Ini penjagaan seorang mukmin. Ya, maka jangan tinggalkan zikir-zikir itu. Nah, hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Maka kita perlu mempersenjatai diri ya dengan ilmu syar'i, dengan zikir-zikir, doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari makarnya ya syayatinal jin wal ins. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Wal iyadu billah. Syaitan berkata, "Adraktumul mabit." Kalau orang itu enggak baca basmalah masuk rumah ketika makan, ketika dia masuk rumah, maka kalian bisa bermalam di rumah orang tersebut. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami, dan ketika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, qala syaitan berkata, "Adraktumul mabit wal asya." Engkau bisa bermalam, bisa juga makan malam. Wal iyadu billah. Nah, kita sekarang bacakan hadisnya ya, masya Allah. Mudah-mudahan cukup waktu. Nah, tadi sudah dibaca ya, kita langsung bahas sedikit faedah. Hadis yang kelima berkata Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yulayqaha." Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian menikmati makanan atau makan makanan, maka janganlah dia, fala yamsah yadahu, janganlah dia membersihkan tangannya hingga yal'aqaha aw yulaiqaha. Yal'aqaha aw yulaiqaha laiqa yal'aqu al'aqa yul'iqu. Naam. La'qan wa ilqa'an. Ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Al'aqa yul'iqu ilqa'an. Af'ala yuf'ilu if'alan. Baik. Hingga dia menjilati sisa-sisa makanan yang ada di tangannya tadi, jari jemarinya. Atau dia minta tolong dijilati oleh istrinya, anaknya, atau pelayannya. Ya, kalau terkait dengan budak. Nah, hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih. Yal'aquha aw yul'iquha al-awwal min al-fi'l ats-tsalatsi la'iqa. Yal'aqu itu timbangannya dari fi'il ats-tsalatsi ya, dari fi'il madinya la'iqa. Ya, nah. Jadi mudhari'nya yal'aqu. Laq'an. La'qan afan. La'qan. Fa huwa bi fathil ya. Ketika dia mudhari', huruf mudhara'ah ya-nya itu di fathah.
Wathani minar rubai al-aqa yul'iqu. Adapun yang kedua yul'iquha itu dari fi'il rubai. Ya, jadi empat huruf. Kalau yang tadi la'iqa tiga huruf. Kalau al-aqa dari bab af'ala yuf'ilu itu empat huruf ya. Baik. Maka ketika mudhari'nya di dhammah ya'nya yul'iqu af'ala yuf'ilu. Baik. Fal awwalu yul'iquha ay la'iqa yal'aku yal'akuha binafsih. Yang pertama itu dia menjilati sendiri. Ya. Yal'aku. Wa tsani yul'iquha zaujatuhu aw waladuhu aw khadimuhu. Sedangkan kalau pakai yang kedua yul'iqu berarti yang menjilati bukan dia. Ya istrinya. Ini juga masya Allah ya. Romantisme dalam rumah tangga masya Allah. Nabi kalau minum itu diambil bagian ya bibir gelas bekas minuman Aisyah radhiyallahu taala atau istri-istri beliau yang lain. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau mandi afan ini ya berebut gayung dengan istri beliau. Masya Allah. Dalam keadaan beliau di Madinah itu usianya sudah berapa? Sudah di atas 50 tahun. Jadi romantisme rumah tangga itu tidak ada batasan. Ya. Setua tidak ada masalah ya. Nah, tetap harus romantis dengan istrinya. Begitu Ustaz? Masya Allah. Maksudnya harus diamalkan ya. Harus diamalkan. Jadi bukan ketika masih pengantin baru saja. Ya, sober umur-umur bercucu, ya harus tetap kita hangat dengan pasangan-pasangan kita. Nah, yang halal. Barakallahu fiikum. Jadi tidak fokus ini. Was wal iyadu billah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sampai di mana tadi? Yul'iquha zaujatuhu, istrinya yang menjilatinya. Aw waladuhu atau anaknya, aw khadimuhu atau pelayannya. Wal'aqu tatba'u ma 'alayha aw tutba'u ma 'alayha min ta'amin bilisanih. Jadi la'qun itu maknanya menjilati sisa makanan ya yang ada di tangannya bilisanih dengan lidahnya. Jadi agama itu bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Ini buktinya. Mungkin sebagian orang akan mengatakan jijik. Ya. Sebagian orang akan berpendapat ya perkara ini tertolak di suatu komunitas atau daerah tertentu. Tapi agama itu untuk seluruhnya. Seluruh fi kullil amsar ya wal azman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi tidak terbatas untuk orang Arab, negeri Arab, tidak untuk ajam, tapi untuk seluruhnya. Naam. Pelajaran yang dapat diambil kata beliau, ni'matullahi ta'ala fi ta'ami wa syarabi laha hurmatuha wa karamatuha. Nikmat Allah yang terdapat pada makanan dan minuman, ya, itu di dalamnya terdapat hurmah wa karamah. Ada keutamaan dan kemuliaan supaya kita ini banyak syukur ya. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengumpat, akhirnya kita lupa dengan nikmat Allah. Kenapa? Ada perkara-perkara yang kita lakukan tidak kita sadari karena kita tidak berilmu, kemudian mendatangkan murkanya Allah. Karena terhitung amalan kita itu bentuk daripada kufrun ni'am wa ihanatiha. Tu'tabar min kufrin ni'am wa ihanatiha. Terhitung sebagai bentuk amalan mengingkari, mengkufuri nikmat dan menghinakan nikmat itu itu sendiri. Allah enggak tambah, bagaimana Allah mau tambah? Ya, kita saja kufur terhadap nikmat. Sadar ataupun tidak sadar. Nah, dari hal kecil seperti ini. Jadi pada makanan minuman itu ada hurmah wa karamah. Ada keutamaan dan ada nilai.
Wa min dhalika anna al-akila idza lam yal'iq ma asba'ahu ma bi asba'ihi aw yadihi min baqaya at-ta'am fa innahu la yajuzu an yaghsila yadahu fayajri at-ta'amu ma al-miyah al-wasikhah wal aqdar wal abwan fa inna hadha min kufran an-ni'mah wa ihanati wal iyad billah. Ini yang kita khawatirkan, ini pentingnya ilmu. Maka apa ucapan al-Imam al-Bukhari, ya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi enggak bisa modal semangat dakwah, harus dengan ilmu. Berdakwah juga harus dengan ilmu. Nah, bersuami istri saja harus dengan ilmu. Betul, akhi? Betul ya? Masya Allah. Ada orang dia setelah anaknya tumbuh, ya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ditanya oleh seorang yang bijak, berilmu, dulu ketika menikah, bapak mengawali pranikah dengan apa? Pacaran? Iya ternyata. Waliyadu billah. Ketika mendatangi istrinya, bapak ada berzikir. Apa zikirnya Ustaz? Enggak tahu. Masya Allah. Apa zikirnya akhi? Baca. Antum bukan pura-pura tidak tahu kan? Masya Allah. Baca zikirnya. Zikir mendatangi istri. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat faedah yang lain. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, masyaallah. Dengan menyebut nama Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan. Ya? Dan jauhkanlah anak keturunan yang kau karuniakan kepada kami dari gangguan syaitan. Lahir apa hamil ya, sang istri tetap dibimbing dengan tauhid, dengan sunnah, jaga solat, hidupkan murotal, diperdengarkan ayat-ayat. Terlahir ada zikirnya juga. Ketika kita mentahnik ya bayi itu, kita bacakan doa juga. Nah, Allahumma inni u'iduka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Ini bentuk seseorang ketika memulai rumah tangga harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Nah, jadi pentingnya ilmu. Sehingga orang yang al-akil, orang yang selesai makan, idza lam yal'iq ya ma bi asba'ihi aw yadihi min baqaya at-ta'am, padahal dia belum menjilati sisa makanan yang ada di jari jemarinya, di tangannya, min baqaya ta'am, dari sisa-sisa makanan tadi, fa innahu la yajuzu an yaghsila, tidak boleh baginya untuk mencuci tangannya. Kenapa? Hal itu menyebabkan sisa makanan tadi akan mengalir ya bersama air-air yang kotor. Masya Allah, ini ulama ya, begitu teliti ya, pengagungannya begitu terlihat kepada Allah, nikmat Allah. Nah, bersama al-aqdar, kotoran-kotoran, wal abwal. Apa abwal? Air pipis, air kencing. Ini nikmat, ini makanan. Masya Allah. Maka sesungguhnya perkara semacam ini, tidak menjilati makanan, buruk-buruk dia cuci makan tangannya, jarinya, sehingga sisa-sisa makanan itu larut bersama air dan kemudian bercampur dengan kotoran-kotoran, kata beliau, ini bentuk min kufranin ni'mah wa ihanatiha. Masya Allah, ini kufur kepada nikmat Allah dan kita menyia-nyiakannya. Kalau tidak katakan menghinakannya, ini bentuk al-idha'ah, menyia-nyiakan nikmat Allah itu sendiri. Walakin alaihi an yal'aqa yadahu wa asabi'ahu hatta la yabqa fiha atharun min at-ta'am ar-rasikh. Akan tetapi wajib baginya untuk menjilat ya tangannya, jari-jemarinya, hingga tidak tersisa sisa-sisa makanan. Ya. Na'am. Aw yul'iqaha
hatta ya, masih ataf kepada hatta, afwan, an ya, dari an yal'aqa au yul'iqaha, atau dia minta dijilati. Naam, pengantin baru jangan lupa ya, masya Allah, masya Allah. Jadi semua akhwan itu cantik, ummahat itu cantik bagi istrinya, bagi suaminya. Maka akan terlihat lebih cantik ketika istrinya itu berhias dengan ilmu dan akhlak. Ya, ketika dia berhias dengan ilmu dan adab-adab yang syar'i. Subhanallah. Itu yang kita cari dari pasangan-pasangan kita. Tentu ketika kita mendapati kekurangan dari istri kita, kita ajak bersama-sama, berta'awun. Ayo kita sama-sama hadir di majelis ilmu. Kita perbaiki pemahaman kita terhadap agama ini, supaya kita bisa menutupi kekurangan kita, adab-adab kita. Ya, tidak sedikit orang-orang yang dengan sebab ilmu menghadiri majelis ilmu kemudian merasakan ya perubahan, manfaat, kenikmatan dalam berumah tangga. Semangat-semangat beribadah, suami semakin masya Allah kasih sayangnya terlihat, semakin romantis perhatian. Istri pun demikian, ya, saling membangunkan di sepertiga malam, saling mengingatkan di atas kebaikan. Subhanallah, kenikmatan. Bagaimana tidak? Dia tahu keutamaan melayani suami, setiap malam dia berdandan untuk suaminya. Masya Allah. Ya, kalau dia tidak tahu keutamaannya, mau malam apa saja pakaiannya, pakaian ibu dapur ya, masya Allah. Seharusnya bagaimana? Dia berdandan di hadapan suaminya, walaupun sudah 40 tahun, 50 tahun. Nah, subhanallah. Itu yang harus kita jaga. Nah, sehingga keberkahan itu dirasakan dalam rumah tangga kita bimasyiatillah. Atau dia minta untuk dijilati dalatun wamiyanah. Ini maknanya orang terdekat ya. Dalah itu kerabat. Wamiyanah itu juga orang yang selalu menyertai di sekitar kita, itu miyanah. Artinya ini orang dekat. Kal walad wa zaujah wal khadim wa nahwim, seperti anak ya, anaknya, anak kandung maksudnya, bukan anak angkat. Enggak boleh. Nah, istrinya atau pelayannya, maksudnya dalam pembahasan syar'i tentang pembahasan budak ya, thayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, illam yahsul hadza kama huwa alhalu fi zamanina min ihmal katsir min as-sunnah. Ini faedah yang bagus, masyaallah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'. Jika perkara ini tidak mungkin untuk dilakukan, ya, ini ada semacam penjelasan disesuaikan dengan waqi', realita kehidupan kita di zaman ini, di mana banyak sunnah-sunnah Nabi itu yang diihmal, ya, disia-siakan, ditinggalkan, banyak sekali, masya Allah, banyak sekali. Sunnah Nabi pulang safar, seorang suami harus bersiwak dulu, ya, cari air dulu sebelum masuk pintu rumah pulang safar, jangan buru-buru. Ya, bersihkan mulutnya dulu, masya Allah, bersihkan mulutnya dulu supaya istrinya sayang, ya, masya Allah. Kok tadi pembahasannya masalah rumah tangga terus? Biar yang belum menikah semangat untuk mempersiapkan diri, ya, dengan apa? Dengan ilmu dan dengan persiapan-persiapan yang lainnya. Semoga dimudahkan, amin. Allah yuzawwijukum wa yuzawwijukunna. Naam. Marat. Barakallahu fikum. Berikutnya mana tadi? Naam. Fa aqallu فأقل أحوال الآكل أن يمسح بقية الطعام من يده بالمناديل التي تلقى بأمكنة طاهرة نظيفة. Ya,
Kalau enggak mungkin, ini ada satu pendapat, walaupun beliau juga melemahkan pendapat ini. Ada sebagian pendapat, ya, fa'aqal minimal, ya. Kalau tidak bisa, setidaknya orang yang selesai makan tadi membersihkan sisa makanan di tangannya bil manadil. Manadil jamak dari mendil, ya, apa itu? Tisu. Tayyib. Jadi dibersihkan dengan tisu, ya. Kemudian dicuci dengan apa namanya? Amkinatin tahirah nadhifah, ya, artinya benda-benda yang bersih. Ya, na'am. Baru setelah itu thumma yagh, ini kemana perginya ini? Thumma yaghsilu, tidak ada atafnya, ya. Ayah, thumma yaghsila, masih kepada an yamsaha. Thumma yaghsila yadaihi ba'da dhalik. Kemudian setelah dia bersihkan sisa makan, kalau enggak mungkin, ya. Ini ada satu pendapat demikian. Misalnya lagi kondangan, ya, ada walimah misalnya. Orang duduk berhadapan malu, tapi enggak sepantasnya malu, ya. Ini sunnah Nabi. Nah, justru orang yang belum tahu kita ajari. Misalnya dia makan dengan tangan kiri, nasihati insyaallah. Fitrahnya manusia itu kalau baik, ikhlas, tulus kita menasihati, orang akan menerima. Ya. Ya akhi, enggak boleh makan dengan tangan kiri. Ya. Mau kamu berteman sama syaitan? Tentu semua manusia yang fitrahnya masih baik enggak mau dia berteman sama syaitan, walaupun perbuatannya itu perbuatan syaitan. Ya. Mencuri, menipu, tapi dia enggak mau dijadikan temannya syaitan nanti di akhirat, enggak mau dia masuk neraka. Nah, maka dinasihatin dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, jujur, penuh kasih sayang. Jangan kita malah malu, khawatir kita terhitung, teranggap orang yang menyembunyikan ilmu. Hati-hati. Nah, tentu dengan kadar kemampuan kita. Wal afdalu ittiba'u sunnah. Tentu yang lebih utama mengikuti sunnah. Ini garis bawahi oleh beliau, ya. Tentu yang lebih utama mengikuti sunnah. Apa itu? Dijilati. Masya Allah. Jadi enggak ada malu, ya, ketika kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang di kesempatan lain ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Waliyadu billah. Yang ketiga, ba'duhum, sebahagian para ulama, kata beliau, memahami, fahima annal murada bila'kil yaddi ba'da ta'am. Anna dhalika li'ajli qillatil ma' wa annahu ja'ala al-la'qa badlul ghasli hatta la yabqa ala yadayhi atharu ta'am. Wal haqqu annal murada huwa al-awwal. Wallahu a'lam. Ada juga pendapat, ya, tentu para ulama sudah bahas, ya, dengan banyak kitab, kemudian beliau kumpulkan. Tidak mungkin beliau hanya mengada-ada. Itu ulama, orang yang takut kepada Allah. Ada pendapat sebagian ulama, mereka memahami yang dimaksud dengan menjilati tangan setelah makan dikarenakan qillatul ma, sedikitnya air, ya, sehingga dia perlu untuk menjilatinya badlul ghasli, sebagai pengganti mencucinya karena airnya sedikit. Nah, sehingga dengan menjilatinya karena tidak ada air atau airnya sedikit, dengan sebab itu tidak tersisa makanan di tangannya. Tetapi yang hak, yang dimaksud, yang diinginkan adalah yang pertama, yaitu sebagai bentuk kita ittiba'us sunnah. Masya Allah. Dan ini diamalkan oleh para ulama. Ya, ini diamalkan oleh para ulama. Tayyib. Yang keempat, ja'a fil Bukhari wa Muslim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba labanan wa tamadda wa qala inna lahu dasama. Ini faedah lain juga berkaitan, ya. Faedah lain berkaitan dengan apa? Adabut ta'am. Ya, karena beliau tidak menyendirikan fi tabwibil bab, dalam membuat bab, kan nanti ada hadis tentang makan. Nanti di beberapa ada lagi bab tentang adab makan harus dengan tangan kanan. Jadi tidak berurutan. Maka Syekh Al-Bassam menyertakan dalil yang lain terkait dengan hadis ini. Bahwasanya Nabi SAW pernah meminum susu, kemudian beliau berkumur-kumur setelah minum susu. Ini bagus, ya, faedah.
Dan secara kesehatan, kita punya anak balita yang masih minum susu, ya formula tambahan, itu dianjurkan harus minum air. Karena apa? Susu mengandung lemak, dasam. Nah, lemak itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Salah satu yang tidak baik itu untuk pertumbuhan gigi. Makanya dianjurkan setelah minum susu, ya, sebelum tidur anak-anak harus berkumur-kumur dengan apa? Air. Ini sunnah Nabi, masya Allah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba labanan wa tamadmada. Nabi setelah minum susu, beliau berkumur-kumur. Beliau berkata, "Inna lahu dasama." Karena di susu itu ada lemak. Ya, lemak enggak bagus ya. Jadi mau tidur itu gosok gigi dulu. Kadang gigi sakit kayak makan kacang kan, seperti makan kacang ada lemaknya juga, itu merusak gigi. Maka sebaiknya dia berkumur-kumur, apalagi dia bersiwak, bergosok gigi, masya Allah, berwudu sebelum tidur. Inilah adab-adab yang subhanallah, belasan abad yang lalu Islam telah menjelaskannya secara sempurna sebelum orang-orang yang ahli di bidang kesehatan itu meneliti. Qala fil adabi asy-syar'iyyah lidzalika yanbaghi an yatamadda ba'dahu bil ma' min kulli ma lahu dasamun li ta'lilihi alaihi as-salatu wassalam. Oleh karena itu sepantasnya orang yang telah minum susu hendaklah berkumur-kumur dengan air. Dan telah disebutkan sebabnya oleh Nabi SAW, alasannya apa itu? Malahu dasam, karena pada susu itu ada lemak. Ilahuna naktafi bihadal qadar insyaallah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaan terkait dengan adab makan, ya. Baik. Atas doanya ana ucapkan amin wa lakum mislama da'utum. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana jika walimah? Masya Allah. Kita ingin ambil misalnya bakso. Oh, jadi ini makan favorit kita orang Gorontalo, bakso. Tidak ya? Milu basah. Ya, milu basah. Betul ya? Milu siram, astagfirullah. Milu siram. Milu siram atau apa namanya? Tinutuan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ilabulo. Jadi kalau ada makanan, cari makanan khas kampung. Kenapa? Kita kan cinta produk daerah. Masya Allah. Iloni, masya Allah. Dabu-dabu, masya Allah. Jangan cari bakso dulu ya. Halal, bakso halal ya. Bakso halal. Bakso tempatnya di ujung, kata penanya. Dan ingin ambil rendang tempatnya berjauhan pula. Rendang ya, rendang ini di Padang, masya Allah. Apa ini termasuk ke dalam bentuk tidak adanya adab, sehingga makanan yang kita makan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah? Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Yang ana ketahui, hidangan di walimah itu kan dia ditaruh di beberapa tempat. Ya, kita harus ambil di tempatnya. Kan begitu. Insyaallah ini tidak terhitung dari perkara-perkara yang menyelisih adab-adab. Nah, yang diperbincangkan tadi, makanan yang ada di piring kita, nampan kita. Ya, misalnya kita makan satu orang, maka ambil yang terdekat. Kalau makan apalagi berjamaah, bajamba, ya, pakai nampan, kan lauknya taruh di tengah itu. Kalau di pesantren kan begitu, kalau kita makan dulu berjamaah, begitu. Jadi lauknya di tengah, biar adil. Jadi makan itu pelan-pelan dari tepi, ya. Nanti ada itu pengawasnya. Makanya satu nampan harus ada orang yang dihormati. Amir lah bahasanya ya, pemimpin, dia dewasa di situ. Jadi kalau ada yang melanggar, dipukul tangannya. Ya. Kadang ada juga yang apa jahil, dipelau, diambil dulu, disimpan. Masya Allah. Waliyadu billah.
waliyadu billah. Nah, itu yang terhitung tidak beradab ketika makan. Jadi dia ambil yang jauh. Naam. Tayyib. Wallahu taala alam. Nabi berucap tadi, ya ghulam samillaha kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ya, makan yang terdekat darimu. Enggak boleh yang jauh. Naam, enggak boleh yang jauh. Ini langsung kita jawab terkait hukum menfoto makanan di sosial media. Ya kalau dia profesinya sebagai penjual burger online misalnya, boleh. Nah, jual iloni, promosi di medsos boleh. Tapi kalau dia hanya untuk bukan berbagi kebahagiaan itu namanya, berbagi penderitaan. Ya. Kita makan enak, banyak orang-orang lagi susah ini pandemi kan, ya kalau mau berbagi antar ke tetangga, apalagi kita makan tetangga nggak dikasih, teman yang biasa satu majelis nggak diundang, tapi dibuat status, masya Allah ya, tayyib. Jadi memasukkan kesenangan, kebahagiaan di hati seorang mukmin itu ternilai dalam syariat sebagai ibadah yang besar. Tapi kalau membuat hati saudara kita bersedih, ini jujur saja. Ya, kita baca status teman makannya masya Allah enak sekali, tapi kita enggak diundang. Padahal kita teman dekat ini. Kira-kira gimana, akhi? Ya, mungkin saja temannya bersedih, ya. Kok saya enggak diundang ya, enggak dikasih, masya Allah. Dan itu minimal akan membuat orang akan merasa bersedih, ya. Ketika kita tidak bisa berbagi, ya, kalau tidak ada manfaat-manfaat yang syar'i, sebaiknya ditinggalkan. Kecuali kita memposting makan bersama untuk menunjukkan ini kebersamaan. Ya, setelah kerja bakti, apa namanya, membersihkan lahan untuk pembangunan masjid, tadi baru bakar ikan dengan dabu-dabu, makan sama-sama ya. Tapi jangan ditampilkan orangnya ya. Nah, kalau berbentuk video mungkin lebih selamat dari khilaf. Wallahu taala a'lam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala. Oh, masya Allah, waktunya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz dengan suami yang bila berkata atau menasihi istri dengan kata-kata yang membuat istrinya tersinggung, padahal istri itu sudah berusaha jadi seorang istri yang soleh, masya Allah. Rasanya sedih ya. Nah, maksudnya sayang. Nah, dan ini harus semuanya untuk bersikap bijak dan bersabar. Istri juga harus bersabar, suami harus bersikap bijak. Dan istri merasa usahanya sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Masya Allah, tidak ada yang sia-sia. Naam. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang tiada batas. Enggak ada yang sia-sia. Naam. Dan si suami jika menasihati orang lain penuh kehati-hatian dengan lembut, sebaliknya dengan istri suaranya meninggi, tidak ada kelemah lembutan. Tayyib. Tentu ini perkara yang harus sama-sama kita para suami ini ya, sepakat ya. Nah, kita para suami tidak sempurna, ada kekurangan. Ya, maka kekurangan ini kita perbaiki. Nah, salah satu bentuk kekurangan, kadang kita lebih pemurah dengan teman kerja, ya, dengan sahabat di kajian, tapi pelit dengan istri. Ini tidak insaf, tidak baik, tidak adil. Nah, yang sebaiknya tentu kita lebih pemurah dengan istri kita, karena sesuap makanan yang kita berikan kepada istri itu ternilai sedekah, ya.
dan itu bisa perkaranya terjat naik kepada perkara wajib, dan tidak ada satu ibadah yang lebih dicintai oleh Allah seorang hamba mendekatkan diri kepadanya kecuali dari perkara apa yang mimmaftaratuhu alih, baru yang sunnah. Memberi makan istri itu wajib, mendidik istri itu wajib. Nah, maka tentu tariqahnya, madkhalnya, metodenya, pendekatannya juga harus yang terbaik. Nah, harus dengan cara yang terbaik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Nah, dengan cara-cara yang ma'ruf. Apalagi istri kita, mereka diciptakan dari tulang sulbi kita. Ketika kita memaksakan meluruskannya, ya, dikhawatirkan akan patah. Kalau dibiarkan maka dia dalam keadaan yang tidak baik, butuh kelemah lembutan. Ini anak tidak menceramahi ya, ini nasihat untuk anak juga. Makanya anak katakan kita para suami, ya kita para suami. Nah, hendaklah ketika kita sayang kepada orang lain, ya berbagi dengan orang lain, kepada istri harus lebih, ya perhatian kita, kasih sayang kita, kelemah lembutan kita. Nah, dan ada perkara-perkara yang memang itu harus dipenuhi oleh seorang suami agar apa yang menjadi harapan kita, seperti istri melayani rumah selalu bersih, dia berdandan, ada perkara-perkara yang membuat seorang istri itu akan senantiasa memberikan yang terbaik, maka berikan pula yang terbaik untuk istri kita, baik itu hal yang sifatnya lahir maupun yang sifatnya batin, ya. Termasuk perkara yang batin adalah nasihat, bimbingan, ya. Tentu kita harus sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Rasulullah SAW berpesan kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Alaiki birrifq, fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u anhu illa shanah." Engkau harus berlemah lembut. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada diri seseorang, ada pada sesuatu, melainkan pasti dia menghiasinya, memperindahnya, mempercantiknya. Nah, maka tidak aib seorang suami itu lemah lembut di hadapan istrinya. Nah, ada kalanya suami itu harus bersikap tegas, berwibawa, tapi ada kalanya seorang suami harus bisa bercanda, penuh tawa, membuat sang istri juga tersenyum tertawa. Nah, dan ketika kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu, pasti akan merusaknya. Jadi pentingnya kita untuk banyak belajar, saya pribadi, kita seluruhnya, untuk memperbaiki akhlak kita kepada istri-istri kita. Maksudnya para suami dengan istri-istri mereka. Ya, tayyib ya, jangan salah difahami ya. Tayyib. Barakallahu fiikum. Kita tutup majlis ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina an kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.